jalan yang mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada bulan inilah semua pintu amal akan dibuka, semua perbuatan-perbuatan baik akan dilipat gandakan pahalanya, dan marhaban ya syarorom magun ya syarosiyan, marhaban ya syarorom magun ya syarosiyan, marhaban ya syarorom magun ya syarosiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-Ayah. Mengawali kultum fi hadzal yaum, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya pun tak terbilang. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, kecintaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman pengetahuan, dari zaman minuman keras menuju zaman teh botol, dan dari zaman unta menuju zaman motor Toyota. Sahabat kafilah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum sederhana yang berjudul Marhaban Ya Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita telah memasuki bulan yang sangat-sangat mulia. Bulan yang mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada bulan inilah semua pintu amal akan dibuka, semua perbuatan-perbuatan baik akan dilipat gandakan pahalanya, dan semua syaitan akan dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat Islam di dunia ini menanti-nantikan bulan yang penuh rahmat ini. Oleh karena itu, karena pada bulan inilah kita selaku umat Islam diwajibkan untuk menunaikan suatu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam, yakni puasa. Bulan puasa ialah bulan yang kaya ampunan. Pada bulan inilah kita selaku umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan dengan imbalan pahala yang tak terbilang. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat Kia TV yang dirahmati Allah, marilah kita menjadikan momentum bulan Ramadan ini dengan mencari banyak pahala, karena pada bulan inilah semua perbuatan-perbuatan baik akan dilipat gandakan pahalanya. Marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan menunaikan sholat 5 waktu pada tepat waktu, serta melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya dan menjauhi
perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pada bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Nuzulul Quran, hari di mana diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak ibadah pada malam hari agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikianlah kutumnya saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.